bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Beliau menyampaikan bahwasannya ada tiga cara, jemaah yang dimuliakan Allah, untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut. Pertama, bil lisan, dengan lidah ataupun dengan lisan, dengan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, alhamdulillah. Dan juga bisa dengan cara menyampaikan nikmat tersebut kepada orang lain, dengan syarat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan nikmat yang telah kita peroleh bukan dalam rangka ujub, bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka meremehkan orang lain. Di antara contoh, dulu saya miskin, atau dulu saya belum punya mobil. Sekarang Allah telah memberikan kepada saya karunia sehingga saya bisa membeli mobil. Maka syaratnya harus ikhlas, bukan ingin merendahkan orang lain, bukan ingin ujub. Ini syaratnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah. Dan adapun nikmat yang telah engkau terima, yang telah Allah anugerahkan kepada kamu, fahaddits, ceritakanlah kepada orang lain. Kemudian cara yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, bil qalbi, dengan hati. Kita meyakini, kita mengimani bahwasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, "Fabtahu indallahi rizqa." Carilah dari sisi Allah Subhanahu wa taala segala rezeki itu, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka tidak boleh kita mengimani, tidak boleh kita meyakini bahwasanya rezeki ini kita minta kepada selain Allah, tidak boleh. Kalau ada orang meminta rezeki kepada dukun atau para jabat, para pejabat, para artis, meminta kepada dukun agar Allah, agar mereka dimudahkan rezeki mereka, maka ini terjatuh di dalam syirik akbar, dan mereka melakukan syirik di dalam masalah rububiyah. Dan Allah memerintahkan kepada kita, fabtahu indallahi rizqa, carilah hanya di sisi Allah rizki itu, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka di sini Allah majukan indallah. Kalau di dalam tata bahasa Arab, jemaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya indallah ini di paling ujung. Kemudian Allah majukan fabtahu indallahi ar-rizqa. Ini menandakan untuk al-hasar, pembatasan bahwasannya rizki itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta tolong. Dan adapun orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirik akbar. Kalau ada orang meminta tolong kepada selain Allah, ya, minta tolong kepada dukun agar menurunkan hujan, jatuh dia ke dalam syirik akbar. Maka ini dimajukan ke depan, al-hasar namanya, yufidu al-hasar, untuk pembatasan, jemaah yang dimuliakan Allah, bahwasannya yang berhak diibadai hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah, asyukru bil jawarih, kita mensyukuri nikmat Allah dengan anggota tubuh kita, dengan anggota badan kita. Bagaimana caranya? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan amalan-amalan sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga cara mensyukuri nikmat Allah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Syukran ya Rabbi, syukran.